Pemirsa, PHDI Bali kembali mengimbau umat Hindu di Bali menggelar ritual untuk memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar pandemi COVID-19 segera berakhir. Hal ini mengingat kasus COVID-19, terutama akibat transmisi lokal, terus meningkat belakangan ini. Di tengah kepanikan akan pandemi COVID-19 ini, PHDI kembali mengeluarkan himbauan untuk menghaturkan tebasan lare meradan yang dihaturkan di masing-masing pura Trikayangan daripada desa setempat. Umat Hindu dihimbau menggelar upacara penebusan kering lare malaradan pada Rahina Tumpakoyang Sabtu 13 Juni 2020 mendatang. Upacara ini agar digelar secara serentak di pura dalam Kayangan 3 masing-masing desa adat di Bali mulai pukul 15 sampai dengan 18 WITA. Sarana upacara terdiri atas banten pejati asoroh, sesayut gering malaradan, sesayut lare malaradan, sesayut gering tantinambanan, dan sesayut pageh tuwuh. Upacara di tingkat desa diimbau agar dilaksanakan oleh prajuru dan pemangku, maksimal melibatkan 25 orang. Sedangkan krama desa adat Nyarengin Ngerastiti dengan banten sekasidan di merajan ataupun tempat pemujaan masing-masing. Ketua PHDI Bali, Profesor I. Gusti Ngurah Sudiana Selasa 9 Juni kemarin berharap agar upacara tersebut dilaksanakan secara serentak, tulus, tertib dan memperhatikan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Melalui upacara ini diharapkan pandemi COVID-19 bisa segera berakhir. Saya, Jerotapakan Selobi Omnivora, terima kasih telah menyaksikan video saya ini dan sampai jumpa.